Thank you.
melirukkan kepadap mereka, peduli kepada banyak orang. Dan kalau juga ada pesan berikutnya, berjalanlah pada jalan Tuhan, karena penyertaannya untuk selama-lamanya. Ya, perjalanan ke Amerika ini luar biasa. Seperti kita menonton sesuatu yang dibagikan itu menggerakkan, memotivasi kita ingin pergi ke sana. Pengurusan visa itu begitu cepat dalam campur tangan. Seperti apa nanti ke depan? Kita tentu terus tanyakan. Bagaimana mengisi hari hidup setelah usia 50 tahun? Bagaimana anak-anak melihat perjuangan orang tua? Karena mereka dibangun dari dasar kehidupan yang jelas di atas Kristus. Setiap kita punya tujuan. Setiap kita punya harapan. Setiap kita Tuhan punya penyertaan
menyempurnakan. Dari ketidaksempurnaan kita menuju kesempurnaan yang Kristus. Dan karena itu, ibu dan ayah, kecepatan, anak tua tak tidur, mereka senyum-senyum saja. Karena kita belajar juga tersenyum dengan problema kita. Cuma kalau cemberut-cemberut, lebih kalian susah ini hidup. Kita menghadapi kemungkinan dengan Thank you.
punya pemantik. Obat. Thank you.
saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan syukur. Kita nyanyi bersama-sama hai seluruh umat Tuhan. Mari kita satu di dalam doa kita. Segala pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Allah yang terus mengasihi kami. Allah yang terus memberkati kami semua. Tuhan menjaga dan memelihara kehidupan kami di sepanjang hari ini. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kerja kami masing-masing, Tuhan selalu menuntun kami. Kasih dan anugerah Tuhan juga menuntun kami semua boleh berada di tempat ini, untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan kebesaran nama-Mu Tuhan. Dalam syukur keluarga sendok-sendok atas berkat dan penyertaan Tuhan, hamba-Mu Bapak Penatua Teo Kurniawan Sendok. Tambahkan lagi sebagai ibu dari anak-anak, istri dari
suami dari Bapak Penatua Theo Kurniawan Sendor. Tuhan berkati Cik Penatua Pingkan Sendor itu Tuhan dalam menjalankan tugas tanggung jawabnya. Biar kiranya dipakai oleh Tuhan luar biasa untuk merangkul, mendidik anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat pemimpinan senantiasa. Mereka kelak memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, bahkan kelak menjadi anak-anak yang selalu setia, taat, dan takut hanya kepada Tuhan. Diberkati juga anak-anak Tuhan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan keluarga Sendo-Sendo. Adik Gabriela Sendo, Gracia, Bita, bahkan juga Deva. Tuhan, Engkau berkati anak-anak ini. Tuhan, beri sehat dan kuat, memiliki pendidikan yang baik Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua, masyarakat, jadi menjadi anak-anak yang selalu setia. Masing-masing di rumah dan menyempatkan hadir bersyukur bersama.
sebelumnya harus dibilang sesudah ibadah, tapi suka luar dari tadi di makanan. Jadi mohon maaf mungkin sodi ingin mohon dinikmati pelayanan kami, kiranya menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua. Amin. Dan untuk makanan ini ada pesan tadi, ada appetizer, ada makanan utama dan dessert. Jadi Bapak Ibu masing-masing boleh menikmati makanan pembuka satu, makanan utama satu, dan pai buah nanti satu. So bilang supaya Katuk sebentar tak bingung. Jadi ada yang mungkin memakan pembuka kentang, kemudian nasi. Di pembuka ada dua kan, kentang dan gado-gado. Bebe makanan tengah itu yang ada nasi-nasi. Kiranya berkenan dipilih masing-masing. Mohon maaf karena orang mesti kalau dari tadi jadi sodi. Mungkin mengurangi kelesatan makanan yang ada, tapi tidak mengurangi sukacita kita hari ini karena berkat Tuhan, tambahan usia dari suami. Tuhan Yesus berkati kita semua. Selamat malam. Bapak Ibu, rangkaian ucapan terima kasih sudah disampaikan, dikalimatkan, dan tadi keluarga tidak menyuruh kita pulang setelah ucapan terima kasih. Sebab makanan ini sudah disiapkan, dan oleh karena itu tubuh kita perlu kekuatan melanjutkan kehidupan. Padahal tua juga yang baru memulai di angka 5.0. Dan oleh karena itu mari kita arahkan hati kita, kita doakan makanan dan minuman ini. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau kasih dan sekerja kami
Bapak Theo Sendo yang boleh Tuhan berkati, di mana dia boleh ditambahkan usia setahun dan boleh membilang usia yang ke-50 tahun. Tahun emas yang Kau berkati bagi dia. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau terus memberkati kehidupannya, umur panjang, sehat, kuat, Engkau terus berikan baginya Tuhan. Dalam segala tugas pekerjaan, aktivitasnya, biarkannya Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati kehidupan keluarga dari Nerteo Sendo. Biar kiranya Engkau Ayah akan selalu mengawali perjalanan kehidupannya, tahun-tahun yang Engkau beri baginya Tuhan. Biar kiranya sukacita, damai sejahtera akan selalu melingkupi kehidupannya. Begitu pula dengan kami semua, pegawai serta tenaga pendidik di Fakultas Teknik, mahasiswa, biar kiranya Engkau terus ya akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, aktivitas kami sepanjang hari ini kami hanya mau taruh ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami, doa syukur yang kami bawa kepada-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus.